السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعد جنده وهدم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan Allah taala ke atas kita. Alhamdulillah kita dapat mencapai nikmat tersebut sehinggalah pada saat ini. Mudah-mudahan dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita gunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baik yang mungkin. Kita menambah, kita melipat gandakan amal ibadah kita kepadanya, bukan sekadar di bulan Ramadan. Itu juga penambahan ini di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tingkatkan ini, kita lakukan ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan dilipatkan dia pahalanya sebanyak-banyak yang mungkin untuk kita buat persiapan awal sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama saya kuliah maghrib pertama bulan Syawal, masih lagi ada bulan Syawal. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan kuliah maghrib kita. Oleh kerana kuliah maghrib kita ini dalam keadaan Syawal dan kebiasaan di belah KL ni merayakan Aidilfitri sampai sebulan. Tak, sampai sebulan. Orang pun tak berapa nak apa ni, nak kurang. Bukan apa nak ramai, tak berapa nak kurang. Alhamdulillah malam ni kita tengok nak ramai soft-soft sampai ke belakang. Nah, insya-Allah kita guna masa yang ada ni insya-Allah memenuhi tazkirah kuliah maghrib kita pada malam ni. Jadi malam ni kita teruskan ni kita. Kita sambung bulan depan ni terus bawa masuk Quran ni. Tak apa baca dulu, tak apa Fatihah tu sebagai mukadimah. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, kita teruskan pengajian kitab ini. Dan pengajian ini alhamdulillah sudah akhir kepada fasal yang ke-9. Fasal yang ke-9 berkenaan dengan martabat iman. Martabat iman ataupun peringkat-peringkat iman, okay, yang ada pada seseorang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaannya mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. Surah Fatir ayat yang ke-28. Ayat tak panjang. Nah, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Ayat. Jadi apa maknanya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama, sebenarnya, sesungguhnya, yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama, yang menaruh bimbang. Allah Ta'ala sebut ni. Nah, sebenarnya, tuan-tuan pegang ni, sebenarnya, tuan-tuan nampak siapa dia yang ni. Nampak siapa dia yang tuan sebut tadi. Nah, innama yakhshallah, sesungguhnya yang menaruh. Yang naruh apa tu? Bimbang. Kau duk bimbang selama ni. Kau duk takut-takut selama ni. Siapa dia? Yakhshallah. Ha. Iaitu takut-takut ni takut apa? Takut melanggar perintah Allah. Siapa dia yang takut sebenar-benar ni? Yang takut melanggar perintah Allah Ta'ala ni siapa? Golongan mana? Manusia yang dikatakan yang duduk dalam golongan mana? Tingkatan yang mana? Peringkat mana? Kok hati dia ni tiap-tiap saat dia takut kepada Allah, meletakkan rasa khauf takut kepada Allah. Golongan mana manusia, golongan mana ni? Nampak malam ni tuan-tuan, adakah kita ataupun siapa? Anda tak nak sebut siapa-siapa, kita ambil apa yang Allah taklah sebut. Letak kepala. Yang takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, min ibadihi al-ulama. Jelas aku tak belajar bahasa Arab pun tahulah. Nah. Daripada kalangan hamba-hambanya. Siapa hamba dia? Bukan kita. Kitalah hamba Allah yang dibangsakan kepada manusia. Jadi hamba Allah ataupun manusia yang termasuk dalam golongan hamba Allah Ta'ala, yang mana yang setiap saat, detik, ketika takut kepada Allah. Okay. Daripada kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Okay. Ulama itu mana apa? Kita dah ingat ulama ni ulama lah. Nah, ulama ni orang yang alim. Nak dapat title alim ni bukan barang-barang kan. Nah, alim ni ialah orang yang banyak ilmu. Dunia ilmu dia banyak, akhirat pun ilmu dia banyak. Bukan sekadar ilmu dunia dia banyak, ataupun bukan sekadar ilmu akhirat dia banyak. Meliputi semua ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada sesiapa yang dikehendaki. Bukan semua. Allah Ta'ala pilih. Sebab apa tu? Sebab dengan kejujuran dan keikhlasan hati dia. Adapun manusia yang tidak dipilih oleh Allah Ta'ala, belum lagi dipilih, bukan tidak dipilih. Mungkin ada sebab. Sebab yang di sebaliknya, yang perlu diperbetul. Nah, maknanya mereka ni di antara manusia yang banyak ilmu. Tuan-tuan, bila sebut banyak ilmu, tuan, macam mana nak buat banyak ilmu? Macam mana nak jadi orang yang banyak ilmu? Semestinya orang yang belajar.
Tak tu kata Nabi, kun aliman, kata Nabi. Jadilah kamu orang-orang yang berilmu. Alim. Orang-orang yang berilmu. Kun aliman. Jatuh ke atas kepala kita, kata Nabi. Jadilah kamu daripada orang yang alim, orang yang banyak ilmu. Banyak tak ilmu kita? Masa dulu. Banyak tak ilmu? Nak nilai dengan ulama, banyak tak? Ha, sebab tu sebelum kita nak kata korang nak apa-apa kan, kita nilai diri kita dulu. Sejauh mana apa yang Allah Ta'ala beri pada kita sebelum kita nak kata korang nak macam-macam. Kun alim, jadi orang yang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni, orang yang banyak ilmu ni, orang yang banyak belajar. Dan semestinya difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diperintah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ni menjadi orang-orang yang berilmu. Banyak hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan belajar. Itu Nabi sebut, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, orang yang belajar. Orang belajar kat mana? Dia ada tempat belajar dia. Abang-abang jinak atau anak cucu, tak atas sekolah barang-barang nak atas. Takkan nak atas ikut tang itu. Mesti kena selidik dulu tempat kita nak atas. Anak cucu kita, tempat institusi yang kita nak atas, kita cek dulu tengok. Macam mana sistem pengajaran ni, guru dia macam mana, tak dapat tahu dia hamba apa, macam-macam. Meyakinkan hati kita untuk kita atas anak cucu kita tempat institusi tersebut. Jadi belajar ni ada tempat dia. Nah, kalau anak-anak di sekolah, tak kira sekolah mana, sekolah, tempat kau belajar tu sekolah. Anak-anak. Nah, anak ni lahir daripada mak ayah. Dan mak ayah belajar mana? Ha, tengok. Takkan duk atur anak sekolah je, mak ayah tak sekolah. Takkan nak pakai ilmu hak sekolah 20 tahun dulu. Tak upgrade ilmu, tak update dia punya ilmu, tidak. Cukup sekadar yang ada belajar dulu, masa dulu sekolah, cukuplah pakai hak tu sudah lah, tak nak tambah. Bini nak tambah. Ilmu tak nak tambah. Kereta nak tambah. Rumah nak tambah. Hak lain dunia semua nak tambah. Tapi bab agama, bab akhirat, itulah cukup lah. Cukup lah untuk bawa diri saya ni, tak cukup lah. Allahu Akbar. Cukup dah ada ni, cukup dah bawa diri saya ni, cukup dah. Tak? Ha, jangan. Jadilah orang yang ada ilmu datang belajar. Kuna aliman. Tak ada banyak ilmu pun tak apa. Au muta'aliman. Bila tak ada ilmu yang banyak, tuan-tuan. Tak ada ilmu yang banyak. Au muta'alim. Belajarlah. Tak? Belajar. Orang belajar ni macam mana? Orang belajar ni. Sistem orang belajar macam mana? Dah. Anak kita pergi sekolah, takkan nak pakai baju sekolah. Memang kena pakai baju sekolah. Tak boleh pakai baju biasa lah. Tak boleh pakai. Sekolah mana? Dia ada disiplin, dia ada undang-undang sekolah dia. Kena pakai baju seragam sekolah. Dah. Ada buku teks dia, ada buku nota dia, ada pensel dia, ada pemadamnya, liquid ni ada. Itu teknik orang belajar. Nah, mencatat segala apa yang dia ajar. Tu kena dah tu. Dah kena dah tu. Kena dah. Minta maaf ni. Yang lari pula. Jangan lari, dengar dulu. Nah, jangan lari, dengar dulu. Nah. Kalau kita terbuat benda tu, istighfar dalam hati tu. Astagfirullahaladzim. Aku rupanya. Jangan marah saya. Minta maaf banyak. Saya dah kata korang. Nah, nak beri penerangan, penjelasan tu je. Belajar, teknik belajar. Takkan anak kita atas sekolah pakai baju sekolah saja, buku teks tak bawa, beg tak bawa, Facebook tak bawa, biar betul. Sama juga dengan ayah pergi sekolah. Teknik belajar, sama. Ada pengajaran dan pembelajaran dia. Ada orang mengajar, ada orang belajar. Ada mencatat. Nak jadi cerdik. Sebab apa? Dah wajib ke benda tu, Ustaz? Tak. Sebab apa?
Dah kena catat ke bawah tu sebab apa? Tak suruh lah. Ayah-ayah ni pakai baju sekolah, mari surat tak payah lah. Pakai baju gini, surat ni dia tak ada masalah. Mari surat ni menutup aurat. Boleh semayang. Tapi ada tak? Fiyah tak? Fiyah? Dia sunnah. Nah, mari nak pakai fiyah tak? Tak ada hal. Haa, nak sebut. Nah, duduk. Sama juga kalau ngayuh. Tak. Nak jadi orang yang cerdik, orang yang pandai, cepat-cepat. Bukan sekadar. Ha, ni. Kita duduk yang berapa ni? Kita duduk yang berapa ni? Oh, Nabi sebut. Al-Muta'aliman. Dalam hari sekolah atau anak sekolah, beg tak ada, buku teks tak ada, buku tulis tak ada, pensel tak ada. Tak. Dipanggil datang sekolah. Bukan duduk kategori kedua. Al-Muta'alim. Duduk kategori ketiga. Au mustami'an. Dia bukan belajar tu, dia dengar. Dia mari dengar dia. Macam mana orang mari dengar ni? Tak, dia bawa telinga sahaja. Ha, dalam anggota dia tu bawa telinga sahaja. Tak, buku teks tak bawa. Tak, kalau kita ni kitab lah. Oh lagi dengar tak kena tak kepala aku ni. Ada buku teks tak bawa pun sekolah anak. Kalau ayah kitab, mari surat pelajar kitab pun tak. Ada punya wajib pula kuliah aku so. Nak betul keadaan ni. Nak betul keadaan kan marah tak marah. Nak peringat, peringat. Ada bagi kita pun takut lupa pula. Manusia pun dah lupa. Sebab tu kena catat. Lepas belajar lepas main syak lagi sepak selipar luar hilang. Hilang lah. Tak ingat lah. Tak ngajar ke tadi? Alamak, apa benda pula. Ha. Masa tu. Nah. Jadi orang ketiga. Alhamdulillah lagi tuan-tuan, tuan-tuan jadi orang ketiga. Tak bawa kitab beg, tak bawa pesebok, tak bawa kutulis, tak bawa. Jadi orang ketiga. Au mustami'an. Jadi orang yang mendengar. Alhamdulillah jadi orang dengar pun tak apalah. Yang penting duduk dalam majlis ilmu. Ha. Barakah majlis ilmu. Keberkatan majlis ilmu ni. Sekurang-kurang dengar pun mudah-mudah Allah Ta'ala beri. Dengar ni terus masuk di hati ni. Minta dengan Allah Ta'ala begitu. Tak. Nabi kata apa lepas tu? Lepas tu Nabi kata apa lepas tu? Jangan menjadi orang yang keempat tu. Orang keempat tu kenapa Nabi sebut? Tak ada belaka. Satu tak ada. Dua tak ada. Tiga tak ada. Tak. Bawa kitab pun tak. Dengar pun tak. Dah lah tak ada dia. Tiga perkara tu. Kondeng pula orang mengajar. Ambil tau. Tu tak betul. Ini tak betul. Ambil tau. Haa ni. Ni benda yang sudah berlaku hari ni. Nak sebut. Ni sebut. Tak. Haa jadi tu nak sebutnya. Supaya kita ni Allah Ta'ala beri, jadilah orang-orang yang alim. Bila kita jadi, kita tambah ilmu, kita dapat ilmu, dan kita yakin dengan ilmu, maka kita beramal dengan ilmu. Cuba buat dengan apa yang kita belajar. Jangan belajar saja. Dapat ilmu, jangan ada ilmu saja. Tapi biar begitu. Dapat ilmu, tapi tak diasah. Ibarat pisau yang kumpul. Kita ada ilmu tapi tak asah ilmu kita. Kita tak amal ilmu kita. Kita tak berkongsi ilmu kita dengan orang. Ibarat pisau yang tumpul. Pisau, nama pisau gerung tu. Tapi potong ikan tak putus. Eh, pisau apa ni? Ha, tu lah. Ibarat gitu lah. Benda tu. Nah, jadi kita nak menyapa ilmu supaya orang jadi ambil dengan apa yang kita sampai dan dia beramal. Yang penting juga penyampaian tersebut perlulah ikhlas kepada Allah. Memang nyapa ni ikhlas. Mula nak jadi apa pun. Membuka waris aku. Membuka anak beranak aku. Buka sedara-sedari dengan aku. Kalau nak fikir begitu. Tapi ini tidak. Ini bukan masalah peribadi. Ini masalah kita dengan Allah. Ini agama. Agama. Biar dia faham begitu benda ni. Jadi yang takut selama ni ialah orang-orang yang berilmu. Orang tak berilmu, dia tak takut dia.
Mengatalah neraka buat diri masuk neraka ni dapat dosa, dia tak peduli. Dia masih mengekalkan dosa dia kepada Allah, sama ada kecil maupun besar. Dia masih buat. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Macam mana dia tak ada ilmu je? Nak jalan. Nak jalan di tempat yang jauh, nak pergi tempat jauh, tapi kenderaan tak ada. Penat jalan jauh ni. Dapat kenderaan pun kalau tak isi minyak full tank, tak isi penuh, tak sampai ke tempat destinasi yang kita tuju je. Dia sebut benda tu. Jadi nak kepada ilmu ni menunjukkan bahawa satu benda yang jangan sebut penting lah, dia lebih daripada penting. Sebab tu nak ajak ahli qaryah, semua umat Islam hari ni, biar kita ada ilmu. Kita bercakap dengan ilmu, kita beramal dengan ilmu, kita buat satu-satu benda pun dengan ilmu, baru selamat kita je. Orang yang tak ada ilmu, cakap pun tahu saja. Macam-macam berkeluar. Sebab apa? Dia tidak bersandarkan perkataannya, ungkapannya tidak bersandarkan kepada dalil. Tak ada dalil. Mana ada dalil? Ataupun orang yang tak ada ilmu ni, biasanya dia ni cakap banyak menggunakan akal. Dia guna akal je. Akal yang dia rasa logik bagi dia. Dia cakap tu rasa betul. Dia rasa dia betul dia cakap. Sedangkan bila kita cek, kita semak daripada nas dalil, jelas menunjukkan bahawa perkataan di perbuatan itu bersanggup. Sebab itu kita tak boleh ambil akal sahaja. Kita kena nakal daripada Quran. Perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan, amalan kita, semua kita kena nakal daripada Quran. Tahu nakal tu apa? Ambil, kena rujuk, kena ambil apa yang ada dalam Quran sebagai rujukan, ambil apa yang ada dalam hadis sebagai rujukan, supaya apa yang kita buat tu kita yakin, confident dengan apa yang kita buat. Sebab sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Tengok, mengurniakan kuasa. Bila ada kuasa, syekh, macam-macam kita boleh buat. Macam ini, macam-macam kita boleh buat. Ada kuasa besar, kita boleh buat. Dan semua orang boleh tunduk pada kita. Tengok sejarah Fir'aun, Allah yang alaih. Fir'aun je kuasa yang Allah tak beri, tapi dia tak sedar diri. Macam-macam dia boleh buat. Macam-macam dia nak. Apa dia cakap, dia boleh buat. Nak apa? Semua dia boleh beri. Tak, dengan kuasa, hebatnya kuasa. Tetapi sedarlah kita, kuasa itu yang ada pada kita ialah pinjaman daripada Allah. Allah Ta'ala Maha Berkuasa, berkudrat disebut. Itu salah satu sifat bagi Allah Ta'ala, berkudrat, berkuasa. Bila berkuasa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kuasa, tuan-tuan nak buat apa kuasa? Tuan-tuan nak buat bodoh itu. Takkan orang bodoh, orang dah lantik pergi jawatan tinggi-tinggi, lepas tu tak buat kerja. Eh, tak lantik. Kita nak menafaatkan kuasa yang kita ada. Tapi menafaat kuasa tu ke arah kebaikan. Nah, tengok apa jadi. Sebab apa jadi? Walaupun berlaku bukan daripada negara kita, tetapi dia umat Islam. Berani kan orang bukan Islam? Nak bertindak ke atas umat Islam, dia berani sekarang. Nah, dia nak buat macam Mesir. Dia nak gulingkan kerajaan macam Mursi. Dia nak buat Turki macam Mesir. Nak gulingkan Perdana Menteri. Nak take over kerajaan negara. Nak merentok. Sebab apa tu? Sebab dia yakin ada kuasa. Dia ada kuasa. Tapi puak-puak yang tidak ada ilmu ni, puak-puak jahiliah ni, puak-puak kafir, dia tak tahu kuasa tu hak siapa. Dia ingat kuasa tu yang sedia ada pada diri dia. Dia tak sedar kuasa tu pemberian daripada Allah. Dia tak sedar. Sebab apa tak sedar? Dia bukan belajar agama. Sebab tu kalau orang kafir menentang-menentang Islam ni, mula sabar lah sebab dia jahil. Yang kita duk sedih, yang saya duk sedih, hak menentang Islam tu, orang Islam tu apa hal?
Hodok mentang-mentang orang Islam bangsa Melayu pun di Malaysia ni. Hodok mentang agama tu hukum tu apa lah. Nak kata jahil. Nabi menyabab dia buat dakwah lama dah. Apa benda yang tak ada dalam apa yang kita buat? Semua ni. Ini sebab apa? Sebab kejahilan. Sebab apa jahil? Sebab apa jahil? Sebab malas. Memang sifat yang melekat pada kita ni sifat malas. Tak mahu berusaha. Nak duduk di tapuk yang lama duduk itu. Malas nak kerja. Malas nak berubah. Perubahan ini Allah Ta'ala yang berubah disebabkan dengan kesungguhan kita. Allah Ta'ala tengok kesungguhan kita nak berubah, keikhlasan hati kita, maka Tuhan bagi. Kita duduk gantung 100% kepada Allah Ta'ala. Memang kena bergantung 100% kepada Allah. Tetapi kebergantungan itu mestilah ada dengan usaha, ikhtiar hamba. Ikhtiar hamba. Lagi amat pengampun. Amat pengampun. Allah Ta'ala maha pengampun. Sebesar mana dosa pun Tuhan ampun. Siapa dia rasa dia buat dosa paling besar dia rasa? Siapa dia? Paling besar dia apa? Selain daripada syirik lah. Syirik tu, jahannam ambil. Jahannam ambil. Siapa pernah bunuh orang ni? Bunuh orang dosa-dosa tu. Siapa pernah minah Allah? Besar kita. Siapa pernah zina? Besar kita. Nah, benda tu memang dosa besar. Sebesar mana dosa pun Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab apa? Masih lagi ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sifat pengasih, penyayang. Beri peluang dulu, bertaubat dulu kepada Allah. Taubat sungguh-sungguh, jangan diulang benda yang sama. Istiqamah, jangan buatlah benda-benda yang tentang dosa tu. Cuba berubah, berdoa kepada Allah, sembahyang banyak, minta kepada Allah kita daripada buruk kepada baik. Maka keimanan dan ma'rifah, keimanan yang ada pada diri seseorang dan ma'rifah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, ma'rifah itu makna apa? Mengenal. Bukan sekadar mereka percaya. Seperti orang awam, dia hanya percaya wujudnya Allah. Tetapi dia tidak ma'rifah kepada Allah. Lemah. Dia tak kenal Allah Ta'ala siapa. Dia tahu dia. Dia tahu adanya Allah. Dia percaya adanya Allah sebab dia dengar kata mak bapak dia dulu. Atuk nenek moyang dia dulu sebut gitu. Nah. Hanya dengar gitu. Sampailah dia tua, sampai dia nazak pun, sampai dia mati pun. Dah, dia percaya gitu. Dah, kita kena tambah. Bukan sekadar kita mengenal Allah Ta'ala dari sudut syariat saja. Kita kena kenal Allah Ta'ala dari sudut makrifat. Ilmu makrifat tu ilmu sebahagian daripada ilmu tauhid dah tu. Ilmu syariat, ilmu makrifat. Nah, ilmu apa lagi? Hakikat, ilmu tarekat. Itu semua jalan untuk kita menuju Allah, mengenal Allah. Jadi kita kena belajar ke empat-empat benda tu. Bukan empat tu saja. Dalam empat perkara tu ada pecah. Biar kita kenal betul-betul Allah Ta'ala ni. Kalau kita tak berdua minggu kan, kita tak boleh kan. Alim ulama ni, orang alim ni, nah, bila dia nak buat satu-satu perintah daripada Allah, tengok, dia nak buat satu-satu perintah daripada Allah, dia yakin itu perintah Allah. Nah, dia yakin, dia buat, dia nak buat, dia berusaha nak buat. Dia tak peduli dah orang Allah dia. Mukatalah dia gajah ke, rimau ke dia ke, mukatalah macam-macam maki hamun ke dia ke, dia tak peduli. Tak usah katalah kering Elio. Tak usah katalah. Dia tak peduli imun siapa. Sebab apa? Dia nampak jalan Allah, dia yakin janji Allah. Mengatalah, membuatlah halangan macam-macam pun, dia tetap dengan pendirian dia. Tengok, orang alim. Kita dah, kita kena getok sikit lari berapa.
Lari. Depan kuat, belakang nakut. Lari. Depan bawah kuat. Oh, mari sekali berapok dia dalam satu lagi. Orang tak ada prinsip. Orang tak ada pegangan. Orang tak ada akidah dalam ilmu agama di situ. Bahaya kalau orang tak ada akidah. Dia tak kuat. Dia tak kuat. Baik. Jadi, keimanan dan ma'rifah orang-orang yang berilmu yang duduk di martabat, martabat. Kalau murtabat, Ramadan baru ni. Duduk di peringkat murtabat, atau lain. Ni martabat darjat, murtabat lain. Martabat ni lain. Hampir dekat-dekat. Kalau ngaji tak betul makhluk, jadi gitu kan. Anak, martabat jadi murtabat. Jahannam bagi ayat. Anak, dia sebut tu. Jadi duduk di martabat iman yang tinggi. Orang yang berilmu ni dan dia mengamalkan ilmu ni, dia duduk darjat yang tinggi ni. Kita ni orang tak ada ilmu, kalau bahasa Terengganu, minta maaf lah, nak sebut, minta maaf. Bodoh ke bodoh? Nak sebut minta maaf dengan izin datuk yang dipertua dewan. Dia izin nak boleh senyum izin lah tu. Kalau tak izin, aku tak sebut. Nah, bodoh lah. Bila kita orang bodoh, dia orang sindik. Nah, layak orang bodoh jadi? Jadi jangan layak orang bodoh. Mu buat dengan apa mu yakin. Orang bodoh ni sentiasa cari je benda untuk apa ni, merancang supaya apa yang kita buat itu tidak menjadi. Jadi orang yang yakin kepada Allah, orang yang ada ilmu, orang yang duduk darjat tinggi, tidak peduli orang ni. Jadi banyak kita pun dok hak bertambah-tambah, berlipat ganda dosa kita asbab daripada mencaci maki hamun dia. Itu ibadat putah mana? Ibadat putah mana? Semayang ke waktu pun lambat. Lepas tu nak putuh orang, orang alim. Tak salah, tak ayuh lah. Tak payuh lah. Tak, baik pergi belajar tambah ilmu. Pergi belajar tambah ilmu. Bahaya, orang tak ada ilmu ni bahaya. Ingat juga tu. Orang terlebih ilmu pun lagi bahaya. Nah, sampai hebat dia hilang Tuhan. Tu hebat tu terlebih ilmu. Terlebih ilmu. Nah, hak lain semua tu hebat, dia seorang hebat. Tak ada apa. Tu orang terlebih ilmu. Orang tak ada ilmu lagi tu. Tu bahaya. Jadi jaga-jaga dengan ilmu. Silat kita guna habis. Kosok kita. Baik. Jadi kerana hanya berduduk di martabat iman yang tinggi, kerana hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahami perkara-perkara yang tidak difahami oleh orang-orang awam. Tengok. Orang-orang ngondeng gitu. Orang-orang ngondeng gitu. Dia tak faham. Dia tak faham. Jadi macam kita ni, orang awam ni, orang Melayu, orang Islam ni, dia tak faham, dia condemn dia kerja ni. Asal dia boleh condemn, condemn. Nah, orang tengok, dia senyum. Dia senyum je. Nah, dia tengok. Orang ada ilmu ni, dia kata apa? Nah, dia suka pula orang tu condemn dia. Dia tak kata apa? Ulama-ulama ni, mengatalah apa dia pun, dia kata apa kamu? Dia ada balas balik tak? Dia jawab balik tak? Aduh. Kalau dah nampak melampau sangat, baru dia keluar. Pak, satu kataan dia keluar. Dia tak cakap banyak. Kita, orang keluar satu-satu dia keluar kataan. Hebat cakap kita. Tak, nilaian kita. Nilaian kita. Hebat tu. Tak belajar, tapi cakap yang buruk. Kalau dia. Tak. Saya buruk. Saya buruk. Orang nak jumpa dia. Baik. Memahami perkara-perkara yang terdapat difahami oleh orang-orang awam. Oleh orang awam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ni dalil. Ni bukti mengatakan bahawa orang awam tidak memahami. Nah,
apa yang orang yang alim. Dia tak faham. Maka dalil yang mengatakan itu Allah tak sebut dalam Quran. Watilkal amsalu nadribuha. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa 'alimun. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-43. Tuan sebuah berapa tiga? Watilkal amsalu nadribuha linnas. Dan misal-misal perbandingan. Ini Allah buat perbandingan. Sebab tu saya kata, kalau Allah Ta'ala buat perbandingan, Allah tak terasa hati. Kalau saya buat perbandingan, marah orang. Benda sama. Nah, ha, kalau orang Allah tak buat perbandingan, mu ni contohlah kasur. Benda kasur, benda bulat. Mu ni perangai, Masya Allah. Macam menatang. Contoh, oh marah dia. Cakap baik tu, Ustaz. Tak dapat PJJ free kan. Oh marah. Marah. Sedangkan ayat ungkapan itu Allah telah sebut dalam Quran. Nah, ulaika kal an'am bal hum adall. Tengok Tuhan sebut tu. Sebab apa dia tak marah Tuhan sebut? Sebab dia tak faham makna. Baca Quran makna tak faham. Khatam 30 juz makna tak faham apa guna tu. Bolehlah khatam, dapatlah title khatam tu. Menghayati, mengamalkan, sorry lah. Nak hayati, macam mana makna tak faham? Ya sebut. Ula'ika kala'an'am kata Allah. Mereka ni, mu ni kata Allah. Ha. Perangai mu ni macam binatang ternakan kata Allah. Al-An'am. Surah Al-An'am ada Quran. Kalau mutlak itu apa yang Allah Ta'ala perintah dan apa yang Nabi perintah semua buat, tiba-tiba melawan Allah, menentang Nabi. Melawan arus, melawan fitrah. Mu ni perangai lebih teruk daripada binatang. Tuah sebut tu. Balhum adal. Bukan sekadar perangai lebih teruk. Kan? Perangai macam binatang tuah sebut. Balhum. Bahkan lebih teruk daripada itu. Ha, tambah. Ayat ni mentakhirkan, dimuatkan ayat. Kalau bahasa Melayu ni disebut kata ganda dah cikgu kan. Dia menggandakan ayat. Dia menguatkan ayat. Bahasa Arab dia panggil takhir. Ha, menguatkan ayat. Ha, dia sebut. Isyak kebong. Isyak. Ha. Baik. Jadi, bandingan ini. Ha, yang demikian itu kami kemukakan. Dia kepada umat manusia. Dan hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahaminya. Bak Islam ni orang ilmu ni, kita tak ada ilmu belajar dah. Bila belajar, orang belajar tak nak datang. Orang belajar mondek. Belajar lah, bukan marah, tak marah. Tak, nasihat. Nasihat, saya tak marah, saya tak nak gaduh orang. Alah, gaduh orang. Kalau gaduh dapat juta nak lah. Sekali gaduh dapat menumbuk sebiji juta. Letak hamam. Kau apa aku tak dapat, aku lupa gaduh buat apa. Apa untung Islam gaduh? Bergaduh sama sama Islam. Melayu gaduh, bangsa sama bangsa gaduh nak untung apa? Untung apa? Balik.